Ini bahan-bahannya untuk botok tahu. Tahu 4 biji, ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk, lengkuas, cabai, kunir, kencur, dan ketumbar. Ini kelapa dari setengah butir kelapa. Dan ini hanya seperempatnya dan satu butir telur. Kita ulek semua bahannya. Kita masukkan untuk diulek. Setelah lembut, jangan lupa dikasih garam setengah sendok teh. Dan Royco juga setengah sendok teh. Kita ulek sampai rata. Setelah rata, singkirkan. Ulek tahunya. Sampai sedikit lembut, masukkan kelapa parut. Masukkan bumbu yang tadi sudah diulek. Kita campur sampai rata. Jangan lupa masukkan satu butir telur. Diudek, diaduk-aduk lagi sampai merata.
mulai meratang. Setelah merata, kita bungkus dengan daun pisang. Kita kasih sampai selesai. Dibungkus sampai selesai. Jadinya 5 bungkus. Jangan lupa dipotong biar rapi.
jadinya 6 biji. Setelah mendidih, masukkan botok tahu dengan panci. Kukus. Setelah 40 menit kita angkat. Jadinya seperti ini.